drama Verdi Sambo kini akan menjadi kisah nyata. Brigadir J akan diperankan oleh Abdal Yusman, tetapi diperankan oleh Verdi Sambo. Dia Kandau dimainkan oleh Putri Chandrawati. Di rumah kediaman Verdi Sambo sebenarnya sudah beberapa tahun mengalami perubahan naskah. Awalnya ceritanya itu berupa satu tembak antara polisi dengan polisi, namun ternyata proses pembunuhan Dia Kandau dimainkan oleh Putri Chandrawati. Nah, Roy Martin akan diperankan oleh Kapolres Gresik. Tara pemain Ikatan Cinta Amban dan Menupu akan diperankan oleh AKP Yulian. Nanti film layar lebar ini akan diputar di semua pengadilan negeri di Indonesia. Kisah nyata ini bersumber dari buku hitam yang selama sidang di dalam film itu selalu dipegang oleh Irjen Irawan Verdi Sambo. Saksikan film ini di seluruh layar televisi yang menyala secara langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kisah nyata ini diangkat menjadi sebuah fakta yang bersidang Pengadilan Negeri. Biasanya kisah nyata akan menjadi sebuah film, sekarang sebaliknya, sebuah film yang akan menjadi sebuah kisah nyata. Kisah nyata drama aksi koboi yang diperankan oleh